Gila hasilnya bos, karek warnanya meneh. Karek apa? Pernisnya. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, sharing kali ini Toba akan membahas seputar kaca hias minimalis buat pintu dan daun jendela. Nah ini kaca hias jenis sunblast, motif bunga sepatu nih kayaknya, dengan aplikasi cat pernis. Nah ini buat kaca pintu ukuran 80x200 cm menggunakan ketebalan kaca 8 mili. Dan yang ini buat kaca jendela ukuran 40x160 cm menggunakan kaca 5 mili. Nah oke brother, ini keseluruhan bingkai jendela dan pintu menggunakan bahan kayu jati. Dan khusus buat bingkai pintu, ini sudah tak kasih lubang kunci agar nantinya lebih aman saat pemasangannya nanti. Dan di bagian sini lubang kaca saya kasih 9 mili. Nah oke brothers, sekarang langsung kita pasang aja kacanya. Don't lie, don't lie.
Demikian video kali ini. Bila bosku ada yang berminat, silahkan hubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Dan buat yang baru menemukan channel ini, silahkan dibantu like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian dulu dari Toba, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah, kuning, hijau, karena permintaan pemesan. Merah, kuning. Oke guys, kita kasih tahu ini ukuran dari pintu bahan kayu jati. Nah, siap, siap, siap. Berapa itu? Lebar 82. Oke. Tinggi 193. Oke, siap. Mantap. Karena ini ukuran dari pemesan. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Oke, mantap. Oke, guys. Jempolnya mana? Yang ini memang ukurannya agak pendek. Oke, kita ngikuti pemesan aja. Oke. Jempolnya mantap. Oke, siap, siap. Terima kasih. Ini daun jendela. Iya. Ukurannya memang agak kecil-kecil. Ya, emang ini mengikuti pemesan, katanya serasinya gini. Oke. Ini juga bahannya dari kayu jati. Oke, mantap. Oke, mantap. Jempolnya mana? Oke. Siap.